بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumiddin amma ba'd ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab syarah Nawakidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala Pada pertemuan yang terakhir kita Alhamdulillah telah menyelesaikan pembatal keislaman yang ke-8 Yaitu Muzaharatul Musyrikin wa Mu'awanatuhum al Muslimin Ini menolong dan membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin sekarang kita akan masuk ke pembatal yang ke-9 dari pembatal-pembatal keislaman. Qala al-musannifu rahimahullahu taala berkata penulis yakni Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, "At-tasi'u man i'taqada anna ba'd nas yas'ahu al khuruju 'an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wazi al-Khadira al-khuruj 'an syari'ati Musa alaihi salam wa kafir." Kata Syekh Muhammad bin yang ke-9 Barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh baginya untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperbolehkannya bagi Khadir untuk keluar dari syariatnya Musa alaihissalam maka dia telah kafir. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh baginya untuk keluar dari syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Khadir boleh baginya untuk keluar dari syariat Musa, maka dia kafir, ya maka dia telah kafir. Kalu hutasi ainak hidutasi minawa hidut Islam, nah ini pembatal keislaman yang kesembilan, kata beliau eh, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Badar, kenapa seseorang itu bisa dikafirkan karena menganggap bolehnya keluar dari syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau lianna fi hada takdiban bi syariat Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam alatihya syariatun lil alamin. Karena padanya terdapat pendustaan terhadap syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan syariat bagi seluruh alam. Jadi setelah diutusnya Nabi alaihi salat wasallam maka syariat yang uh, wajib bagi manusia adalah syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh baginya untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menganggap boleh keluar dari syariatnya Muhammad ya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Qala wa qutbu Isa sallallahu alaihi wasallama ilaihim ajmain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus kepada seluruh manusia. Wakana ya man qablahu yubathu fi kaumihikasoh. Adapun nabi-nabi sebelum beliau itu diutus kepada kaumnya saja secara khusus. Ini yang menjadi beda antara Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum beliau diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diutus kepada seluruh umat manusia. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam mabuitsa fin nasi 'ammah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Kama ja'a fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. Wa kana an nabiyyu yubatsu ila qaumi khassah wa buitsa ila nasi 'ammah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan dulu para nabi mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Wa syari'atuhu laisat li fi'atin Maka syariatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk sekelompok manusia. Auli duna atau hanya untuk sekelompok kaum saja, tidak dengan yang lainnya. Bal hiya 'ammah bahkan syariatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam umum untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu Wa Ma Illa Rahmatan Lil Alamin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Anbiya ayat yang ke 107 dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi beliau alaihi wasalam, syariatnya berlaku bagi seluruh manusia, bukan hanya kepada kelompok tertentu saja. Berbeda dengan para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu syariatnya ya diperuntukkan bagi kaum tertentu. Adapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka syariatnya ya wajib untuk diikuti oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Wa jalla wa ala kul nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat ke-158. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Katakanlah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian seluruhnya. Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia. Ya. Maka tidak boleh bagi siapapun yang kemudian mengikuti syariat selain syariatnya Nabi SAW. Ya apabila seseorang meyakini bolehnya orang untuk mengikuti syariat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diutusnya beliau maka dia telah terjatuh pada kekufuran ya misalnya ada orang yang tidak sholat ya seperti yang terjadi pada sebagian e, golongan ekstrim dari kalangan sufi ya ya sufi di antara syekh syekh mereka sudah tidak menjalankan syariat ketika ditanya kenapa kok tidak menjalankan syariat ya maka kemudian mereka mengatakan posisi kami ini posisinya sudah mencapai derajat hakikat. Kalian itu masih level syariat harus menjalankan syariat. Adapun kami sudah sampai pada derajat hakikat, ya sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah seperti kalian. ya Ini bisa didapati dari sebagian gulat sufi ya, golongan-golongan ekstrim. Tidak semua, ya, tidak semua eh, ahlu tasawuf seperti ini, tapi ada yang gulat ya yang ekstrim dari kalangan mereka sampai uh, tidak lagi beribadah sebagaimana uh, kaum muslimin ya karena dia sudah mencapai derajat hakikat. ya kalau ditanya apa dalilnya nah khidir, dia jawabnya bahwa khidir dulu ya tidak berhukum dengan syariatnya Musa ya tidak berhukum dengan syariatnya Musa dia punya syariat khusus ya maka ada perbedaan yang signifikan karena memang dulu Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaum tertentu, bukan kepada seluruh manusia sehingga tidak ada kewajiban bagi hadir untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Adapun sekarang ya setelah diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam semua manusia wajib untuk mengikuti syariatnya Muhammad alaihi wasallam. Qala fa idza qala qailun inna minan nasi man an yakhruja ala syari'atihi bihaitsu la takunu syari'atan syari'ata Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, bihaistulat aku nu syariatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syamilatallah. Ya, fahadah kufrun. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa sebagian manusia ada yang diperbolehkan untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mencakup dirinya. Artinya, saya tidak tercakup untuk mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadah kufrun, maka ini merupakan kekufuran. kemudian uh, beliau bantah dengan pendalilan mereka yang mereka berdalilkan dengan kisahnya Nabi Khadir. Nabi Khadir yang keluar dari syariatnya Nabi Musa. Kata beliau wa istidlalu wa istidlalu man yaqulu bidzalika min ahli al-kufri wa ad-dhalal bi anna Khadir wasi'ahu al-khuruj an syariat Musa alaihi salam fa hada istidlalun fi ghairi babih. Adapun pendalilan mereka dari apa yang mereka katakan ya yang dikatakan oleh orang-orang tokoh-tokoh kekufuran dan tokoh-tokoh kesesatan ya yang menjadi background atau alasan mereka mengapa mereka tidak mengikuti syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata mereka karena khadir ya diperbolehkan baginya keluar dari syariatnya Musa Alaihissalam maka pendalilan semacam ini ya istidlalun fi ghairi pendalilan yang tidak ada tidak pada tempatnya Kenapa? Balqala sallallahu alaihi wasallam Lau Musa hayyan Ya, baina adhurikum Mahalla lahu illa Ayyattabi'ani Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alimamu Ahmad ya Nabi SAW mengatakan Apabila Musa itu masih hidup Di antara kalian Mahalla lahu illa ayyattabi'ani Tidak halal baginya kecuali Mengikuti aku Ya Kecuali dia harus mengikuti aku. Ya. Jadi kalau ada Nabi siapapun itu, ya, ketika dia masih hidup di masanya Nabi Alaihissalam, Salat, uh, di, setelah diutusnya Nabi Salat Salam, maka syariat yang dia ikuti adalah syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan oleh para ulama nanti di akhir zaman ketika uh, Allah Subhanahu Wa Taala ya membangkitkan atau mengirimkan Nabi Isa Alaihi Salam kembali. Ya, Nabi Isa alaihissalam kembali di akhir zaman kemudian dia akan membunuh babi kemudian menghancurkan salib-salib ya Nabi Isa alaihissalam pun berhukum dengan syariat Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari syariatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam Nah maka ketika para para nabi ya para nabi saja ketika mereka hidup di setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam mereka wajib untuk mengikuti syariatnya Nabi maka bagaimana dengan yang selain para nabi ya ya kemudian mereka mengklaim kami sudah sampai derajat ini derajat itu sehingga tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengikuti syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Bagaimana mungkin kalian memperbolehkan kalian untuk keluar, memperbolehkan diri kalian untuk keluar dari syariatnya Muhammad, padahal para nabi yang jelas lebih mulia daripada kalian, ketika mereka hidup pun mereka harus mengikuti syariatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Musa Alaihi Salam, ya كليم الله ومن أولي الأزم من الرسول ومعه رسالة من رب العالمين ولو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما perhatikan موسى عليه muslimin, Musa alaihi salam kalimullah. Ya, beliau adalah orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Lima nabi yang dikatakan sebagai ulul azmi. Ya, Nabi Nuh alaihi salam, kemudian uh, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Mereka ulul azmi minar rusul. Salah satunya lah Musa alaihi salam. Wa ma'hu risalaton min rabbil alamin dan dia ya memegang risalah dari Rabbul Alamin. Dia memiliki risalah dari Rabbul Alamin. Walau karena hayyan ma wasi'ahu illa ayyatabi'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa ini hidup, ya, tidak boleh baginya kecuali untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW.